kesetiaan yang terdiri dari S1, S2, S3. Ada beberapa tahap. Jumlah seluruhnya 120 orang dan alhamdulillah seluruhnya 100% lulus. Ada yang meraih keluar dan ada juga yang tidak keluar. Intinya mereka bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan tidak ada masalah. Dan kemudian setelah selesai pendidikan, mereka harus membuat karya-karya yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak lain. Baik itu berupa software, kemudian material-material tempur seperti drone misalnya, USV, kemudian alat-alat jammer, terus peralatan untuk pasukan, peralatan untuk hidrografi, oseanografi, juga mereka sudah menghasilkan temuan-temuan atau penelitian-penelitian yang sangat bermanfaat untuk bisa digunakan di lapangan, di medan tugas, dan